I
Terimalah solat kami, Allah. Terimalah doa kami, Allah. Kabulkan permintaan kami, Allah. Baik yang tersurat maupun yang tersurat, ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila ada salah, ya Allah, ampuni, ya Allah. Apabila ada yang baik, ya Allah, tetapkan sebuah kebaikan untuk kami, Allah. Terimalah amal sedekah kami selama kami berada di Mekah sekarang ini, ya Allah. Terimalah wakaf kami, terimalah infak kami, Allah. Terimalah sedekah kami, Allah. Terimalah hadiah kami, Allah. Allahumma ya Allah. Amin. Hari ini bukan hari terakhir kami berada di tempat yang mulia ini. Ambillah umrah kami ini adalah umrah yang kau terima. Maka ya Allah, ampuni dosa kami. Amin. Ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Amin. Ampuni dosa kami, ya Allah. Amin. Dosa yang kami lakukan, ya Allah, baik itu dengan lisan. Dosa yang kami lakukan, ya Allah, baik itu untuk kami ini, ya Allah. Sama dari tangan-tangan kami, ya Allah. Kadang kami menganggap dosa kecil biasa, ya Allah. Ampuni ya Allah, apabila itu masih ada titik dalam hati kami, ya Allah. Allah, ya Allah, terima amalan kami, ya Allah. Jadi ya Allah, kami mohon kepada ampunkan dosa kami, ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa istri kami, ampunkan dosa anak kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Amin. Amin. Apa yang telah mereka lakukan untuk kami. Amin ya Allah. Yang telah mereka berikan kepada kami, ya Rabb. Beri kemudahan dan kemudahan. Kemudian memetakan kami, ya Rabb. Mengajarkan kami sampai kami bisa bicara, ya Rabb. Mengajarkan kondisi kami, ya Rabb. Memberikan pendidikan kepada kami, ya Rabb. Dan hari ini, ya Rabb. Mengadiknya kami, anak-anak. Kami beranjak dewasa. Hari ini ya Rabb, kami punya anak. Hari ini ya Rabb, anak kami jadikan mereka anak-anak ya Rabb. Jadikan anak kami anak yang cacat taat dan penuh kebenaran ya Rabb. Mudahkan urusan kami ya Rabb. Tentukan kelakuan kami ya Rabb. Ya Rabb, dia penutup tempat menjadikan mereka sedang berjuang.
sebagaimana orang-orang melihat perbuatan Rabb Allahumma la tahla lana ta'tina wa anta taj'alul husna ila tadahla rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rasada. Bapak Ibu, kita berdoa, berdoa dan mintalah untuk keluarganya, semuanya yang datang ke makinnya, berdoa bagi semuanya. Allahumma salli ala Rasulullah, silahkan doa. Ya Allah, kita keluarga kami, ya Allah, kita mereka pada tempat ini, ya Allah, dari yang kami tempat ini. Biasa. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari terakhir bagi grup Alia Go Gol, keberangkatan tanggal 18 Januari dan kita baru usai mengerjakan tawaf wada yang merupakan rangkaian ibadah pengakhir dari ibadah umroh. Diakhiri dengan tawaf wada yang artinya adalah perpisahan kita dengan Ka'bah, yang mana apabila seseorang datang ke tanah haram untuk mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umrah,
maka ia wajib mengerjakan tawaf wada ketika ia hendak pulang. Dan meskipun di sana ada perbedaan-perbedaan pendapat yang mengatakan tawaf wada hanya pada ibadah umrah haji saja, ada yang mengatakan wada hanya wajib untuk ibadah haji, dan ada yang mengatakan sunnah untuk yang umrah. Akan tetapi dalam hal ini kita mengambil sisi pendapat yang mana dari sisi maslahatnya, al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan itu adalah perbuatan yang baik, dan apalagi adalah perbuatan kita ini adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf ini adalah merupakan ibadah yang utama ya, ketika kita memasuki Masjidil Haram.